The Ria. Halo, selamat datang kembali di Drians di Koi 89. Gimana nih lebarannya? Pada sukses? Sukses ngabisin uangnya? Atau sukses membuat tubuhnya lemah? Apapun alasannya, gimana pun capeknya, tapi nikmat ya, akhirnya lebaran tahun ini bisa terjadi. Bisa silaturahmi dengan keluarga, bisa liburan panjang, karena ada cuti bersama oleh pemerintah. Setelah 2 tahun kemarin, cuti bersama dihapusin, tinggal sisa berapa hari, gak bisa mudik pula karena prokes, protokol kesehatan, dan lain-lain. Jadi ingat, yang abis mudik atau lagi mudik, udah mau pulang lagi nih, ya harus mudik kembali ke kantor masing-masing dan ke rumah masing-masing. Hati-hati ya pada cek antigen, walaupun gak wajib lagi, cuman gue saranin tetap cek antigennya. Yuk, gue juga habis lebaran, udah gabut, makin gemuk. Gue mau ngebuat konten nih, review atau after, video after. Di konten gue yang ini, gue pernah memperlihatkan bahwa ikan koi gue yang Showa, yang size-nya lumayan besar, 65 cm, itu sakit. Yaitu kayak ada pertumbuhan daging atau massa yang gak normal di tubuhnya. Bisa kutil, bisa yang lain. Gue gak berani nebak-nebak buah manggis karena gue bukan dokter hewan. Yang pasti waktu itu gue lakukan tindakan medis dengan operasi kecil. Nah, ketika operasi kecil gue menggunakan obat bius ya, dari anestesia Keko Koi, punyanya Om Keko alias Om Pur. Nah, gimana hasilnya setelah hampir semingguan lebih? Apakah operasinya berhasil, sembuh, dagingnya nggak tumbuh lagi, atau gimana? Sekedar ngingetin aja, waktu itu gue harus operasi bukan demi konten, tapi memang setelah gue obatin 3 hari di kolam, itu dagingnya nggak hilang-hilang, tetap kayak tumbuh gitu. Dan gue berpendapat dan berkeyakinan kalau gue ngobatin doang di kolam atau di bakarantina, sebulan juga belum tentu kempes tuh daging. Walaupun bisa juga kempes sih, cuman kemungkinannya lebih lama. Jadi gue ambil jalan pintas, gue operasi kecil biar cepet hilangnya dan juga cepet sembuhnya ikan koi gue. Gimana penampakannya setelah gue operasi, berhasil apa enggak? Kita cek ya di video ini. Yo, kita lihat yo. Ini kemarin yang gua operasi. Tuh, hasil operasinya. Tuh. Bagus kan? Berarti berhasil tuh operasinya kemarin. Jangan dong, Kak. Jangan dong, sayang. Ini juga lumayan bagus. Enggak dua tangan, Cin. Jatuh deh, Cin. Serem gua. Oh, Kak, nih. Oh, udah habis ini. Nah, tetap perawatan gue kasih lagi nih. Oh. Oke, ukur, ukur dikit ya. Ini kan dari garis sini ke garis sini 60 cm nih. Ukur bego aja. Tuh, lebih dari 60 nih, 63, 62 cm lah. Jadi, operasi kemarin ngangkat daging atau pertumbuhan massa yang gak wajar itu cukup berhasil. Lalu beberapa liat dong nih, sini dong. Gue jujur gak tau juga nih ya. Ini beberapa tuh ada kayak putih-putih, dibilang white spot bukan. Tuh, kulitnya tuh. Putih-putih tuh. Dibilang jamur bukan, ntar ya kak. Dibilang white spot juga bukan, gue gak tau nih. Kalau teman-teman tahu, tolong tulis di kolom komen bawah. Oh, ini luka nih. Kayak dia habis.
flashing-flashing gitu kali ya? Kayaknya karena flashing-flashing nih, kayak dua tangan aja, aman aja. Agak kebaret tuh. Gue gak tau yang putih-putih itu apakah dia pecah kulitnya karena pertumbuhannya yang terlalu atau grow-nya terlalu cepat. Karena efek ikan koi growth-nya cepat juga, atau di puspakan growth juga gitu tuh, agak pecah kulitnya dan warnanya. Atau memang ini adalah tanda-tanda serangan jamur, atau ini termasuk white spot. Teman-teman boleh deh kasih pendapat ya, gue juga mau belajar dari teman-teman. Kita rilis deh sekarang. Intinya operasi kemarin yang kutil atau daging itu berhasil operasinya. Ayo Kak, bawa bersihin Kak. Tunggu. Kenapa bisa kena ini sih Kak? Kenapa angka tadi? Alah, kok dari situ kena betisnya? Iya. Ini jangan lupa kalau habis gini, di tangan nih pakai sabun nih. Bisa kena kutil, tangan kita kayak gua waktu itu. Karena kolam ikannya, ikan-ikannya, itu aja banyak flu, bakteri, dan virus ya, dari ikan koi. Oke, gitu aja laporannya, perkembangannya ikan koi. Jawa gue yang cukup bulky di kolam. Ciao! Alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman, kalau lu punya masalah ada pertumbuhan daging, baik itu tumor ataupun kutil, ya let's say lu nggak tahu lah, karena kita bukan dokter hewan, pada ikan koi lu, jangan langsung operasi dulu. Lu coba sembuhkan dulu karantina lu selama 2-3 hari. Tapi kalau udah 3 hari nggak hilang-hilang, ambil jalan pintas, lalu lu harus lakukan operasi kecil. Nggak berani, ya harus dipaksain kayak gua kemarin. Yang penting langkah-langkahnya jelas, ada obat biusnya, siapin silet atau pisau bedah yang bagus, dan obat-obatan setelah operasi, obat-obatan lukanya maupun obat-obatan penyembuhan lainnya. Nah, ngomongin soal obat-obatan lukanya, pada video tadi itu pas penyembuhan dan gue kontrol lagi setelah operasi, maupun tadi tuh video yang gue kontrol, gue menggunakan obat-obatan dari Doc Noi. Doc Noi itu kalau lupa teman-teman, dia juga satu perusahaan dengan pakan ikan koi yang jenisnya gel, namanya Demang Gel Food, satu perusahaan tuh. Ownernya punya seorang dokter ahli bedah namanya Doc Noi. Apa hubungannya dokter ahli bedah dengan ikan koi? Kebetulan beliau juga penghobi ikan koki maupun ikan koi. Jadi dia akhirnya memproduks pakan ikan koi yang bermutu tinggi dalam bentuk gel, unik kan? Kedua, dia juga membuat obat-obatan ikan koi dengan packaging-packaging yang profesional banget sih. Keren banget packagingnya, botolnya, cara semprotnya, bener-bener P3K, pertolongan pertama pada kesehatan ikan koi kalau lo perlukan. Nah, mau bahas kan tadi yang gue pakai apa aja nih untuk nyembuhin ikan koi gue yang habis pasca operasi, dari penyemprotan lukanya, perendaman PK-nya, dan lain-lainnya. Nih, sambil promosi juga ya, tapi biar juga tahu kalau lo perlu obat-obatannya dan perlu tahu infonya, ini dia Doc Noi yang gue punya. Ini adalah obat-obatan Doc Noi yang gue pakai dan gue punya untuk saat ini. Jadi teman-teman, kalau selama ini teman-teman juga beli bubuk PK yang botol kecil seperti ini, nah, repot nyampur-nyampur lagi dengan air, teman-teman bisa beli langsung bubuk PK atau air PK dalam bentuk udah cairan nih, dalam botol 1 liter seperti ini. Harganya hanya Rp69.000. Lalu, teman-teman juga bisa beli obat High Blue 50 ml, harganya sekitar Rp79.900. Lalu yang ini yang gue pakai banget nih, selain PK tadi, ada First Aid yang 10 liter, dan juga ada obat Finrod busuk insang yang seperti ini. Nah, yang First Aid ini, yang 10 ml ini, itu Rp28.000. Ingat ya, First Aid-nya 10 ml, bukan 10 liter. Yang kedua, yang Finrod yang seperti ini, itu harganya Rp45.000. Nah, tapi nggak obat-obatan itu doang.
kalau selama ini kita suka ngasih obat antibiotik ikan koi mereknya ini, obat luka eksternal mereknya ini, obat busuk insang mereknya ini. Udah deh, lu datang aja langsung ke Instagram Demang Gel Food atau Dok Noi. Semua obat-obatan ikan koi mereka udah siapin ya, dengan satu merek tadi tuh. Lu perlu nyapa tinggal hubungin mereka. Lu bisa beli langsung. Tapi kalau saran gue sih lu beli aja langsung sepackaging, sepaket gitu loh. Sepaket lu beli, ya lu stok di rumah lu. Jadi ketika ikan koi lu sakit, lu tinggal pilih mana obat yang akan lu gunakan. Ini dia nih Instagram mereka. Follow ya. Nomor kontaknya juga ada kok tim mereka. Nomor kontaknya gue kasih langsung aja deh. Ini nomor kontaknya. Di save. Itu teman-teman, semoga bermanfaat dan ikan gue alhamdulillah udah sembuh. Selamat menurunkan berat badan lagi dan menyehatkan lagi. Awas kolesterol dan lain-lain. Harus kardio dan mulai makan yang sayur-sayuran dan sehat. Caelah Rian sok nasihatin. Iya. Teman-teman, sekali lagi selamat Idul Fitri, selamat Hari Raya. Salam hormat buat keluarga di rumah. Sekarang saatnya kita udah ngerawat tubuh lagi biar sehat dan bugar. Dan juga kalau kemarin-kemarin sibuk dengan Lebaran agak sedikit kurang kasih sayang kepada ikan koi-nya, sekarang harus sudah mulai sayang lagi. Perhatiin lagi dan observasi terus ikan koi di rumah, jangan sampai kecolongan mereka ada yang sakit. Di backwash lah kalau emang sempat. Salam hati hobi, salam Nishiki Goi, cheers baby. Assalamualaikum, bye-bye. Teman-teman jangan lupa like and